Oke guys, ketemu lagi di channel dosen Anjuran ya. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara agar kita mengetahui nomor ya atau ID. Ada Scopus ID, ada Google Scholar, ada Sinta ID. Dari tiga itu nanti kita bahas bagaimana cara kita menemukannya. Karena tidak semua platform ini menampilkan ID-nya itu secara eksplisit. Seperti Sinta itu kalau kita mencari nama seorang dosen atau peneliti, dia langsung keluar ID Sintanya berapa. Tetapi berbeda dengan Scopus dan Google Scholar. Gitu. Dia tidak secara eksplisit menampilkannya. Gitu. Tapi ada caranya untuk kita mengetahuinya. Oke, langsung saja kita simak ya. Yang pertama adalah Scopus. Untuk mencari ID, yang pertama si orang tersebut harus punya minimal satu artikel di Scopus ya, yang sudah publish di Scopus. Minimal satu artikel. Ketika dia sudah punya satu, maka dia secara otomatis dia akan memiliki akun Scopus berikut juga dengan ID-nya. Gitu. Coba saya tuliskan dulu. Kita buka internet dulu di bisa di Chrome atau Mozilla dan lainnya. Kita klik namanya scopus.com. Nah, ini adalah tampilan web Scopus ya. Dari tampilan ini kita bisa tahu source-source ya, baik author maupun jurnal yang sudah terindeks Scopus atau belum gitu. Jadi nanti ke depan kita bahas cara mencari jurnal yang masih aktif terindeks Scopus atau tidak. Karena memang tidak sama antara Simago dengan Scopus.com ini. Lebih update-nya yang Scopus.com ini. Oke. Kita coba sekarang mencari ID Scopus ya. Ini misalkan ya. Kita mencari author first name. Ya, author first name itu kalau orangnya namanya cuma dua suku kata gampang ya. Tapi apabila yang terjadi ada tiga suku kata, ini kita bisa trial beberapa kali ya. Cuman biasanya biasanya itu yang nama belakang itu cuman satu kata. Katakanlah Albrian Vicky Prakoso misalnya gitu. Maka yang nama belakangnya itu hanya satu kata saja. Prakoso gitu. Nah, nama depannya itu selain yang kata akhir. Jadi misalkan ada empat suku kata ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, yang last name-nya itu satu, sisanya tiga ini kita masukkan semua di first name. Gitu. Misalkan ini ada Vicky ya ini. Jadi first name-nya itu ada lebih dari satu kata. Yang last name-nya cuma satu. Tapi kalau dia cuma dua suku kata ya malah enak gitu. Yang repot itu kalau namanya itu cuma satu suku kata, itu yang repot. Misalkan Albrian gini aja. Nah, ini ada dua kemungkinan. Ada Albrian kayak gini ya. Atau di sini A, biasanya gini. A terus Albrian. Biasanya kayak gini. Kita coba-coba aja. Oke, gitu ya. Sekarang kita coba yang tiga suku kata. Nah, misalnya gini. Kalau sudah, boleh dimasukkan afiliasi, boleh enggak? Karena kalau afiliasi itu saya takutnya orang menuliskan afiliasinya itu berbeda-beda. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Gitu. Kecuali Anda sudah tahu pasti nama afiliasinya apa, enggak apa-apa. Tapi kalau ragu, enggak usah. Kita bisa langsung set. Nah, ini sudah ada. Kalau si orang tersebut ya, yang kita cari sudah memiliki lebih dari satu artikel Scopus,
Ya, di sini ada. Ya, dokumennya sudah ada tiga, jadi dia sudah punya tiga artikel yang sudah publish di Scopus. Ini akan mudah kita cari. Scopus ID-nya mudah. Tapi kita cocokkan dulu afiliasinya betul apa enggak. Kalau udah betul, kita bisa klik namanya di sini. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ketemu ya. Dokumennya ada tiga, citasinya ada dua, misalkan. Ini satu, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Nah, ID Scopus-nya ada di mana? Nah, ID Scopus-nya ada di sini. Inilah ID Scopus. Apa sama dengan ini? Oke, tadi sudah tahu kan? ID Scopus-nya ada di sini. Nah, tapi ini berbeda kasuistiknya kalau si orang yang kita cari ID Scopus-nya itu baru punya satu Scopus ID gitu. Seperti apa kalau kita mencarinya? Atau misalkan kita baru pertama kali publish di Scopus dan kita baru mencari ID Scopus kita itu berapa gitu. Misalkan ini punya teman saya. Ini ada dua suku kata saja namanya kebetulan. Baru punya satu Scopus gitu. Caranya sama di author search tadi. Lalu first name dan last name. Lalu kita klik search. Nah, sudah keluar. Dokumennya kan baru satu. Kalau yang dokumennya lebih dari satu, namanya itu kita klik langsung bisa. Kalau ini kita klik-klik, nggak bisa. Nah, caranya gimana? Apakah di atas sudah muncul? Nggak juga. Caranya supaya kita tahu Scopus ID-nya itu kita klik view last title-nya di sini. Kita klik di sini, maka akan muncul judul artikelnya yang dimiliki si orang tersebut. Ini teman saya, Novira Sawati. Nah, untuk mendapatkannya kita klik kanan ini, title-nya. Klik kanan lalu inspect. Nah, maka akan muncul. Nah, ini dia. Ini adalah Scopus ID-nya. Ya, di sini nih. 5721 08 sampai 35. Nah, ini adalah ID Scopus-nya. Ini. Jadi kalau dia punya cuma satu artikel lah, kita harus klik last title, langsung klik kanan. Lalu inspect, klik kiri satu kali, maka muncul. Kita cari di scroll ya. Kita scroll yang mana yang muncul nomor kayak gini. Berapa digit sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kurang lebih 11 digit. Oke, jadi itu adalah cara untuk mencari Scopus ID. Oke. Yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui ID dari Google Scholar. Kita klik Google Scholar di sini. Oke. Kita klik namanya. Nah. Klik user profile. Nah, namanya sama tapi kita harus tahu institusinya yang kita maksud yang mana. Misalkan ini. Nah, di mana Google Scholar ID-nya hampir sama kayak Scopus ID tadi. Nah, di sini. Setelah sama dengan. Ini adalah Google Scholar ID. Ya, di sini kita bisa tahu artikel kita disitasi berapa orang, kita punya high index berapa, dan item index berapa. Kayak gitu. Oke, yang terakhir yaitu Sinta ID. Kalau Sinta ini gampang ya. Karena secara eksplisit diperlihatkan oleh yang nyari ke gampang nih. Enak kalau Sinta ini, enggak susah. Kita search di sini. Agak lama. Oke, sudah ketemu nama yang kita cari. Kita klik namanya. Namanya ini adalah Sinta ID. Nah, gampang kan kalau Sinta. Sini.
Oke, itu dia cara mencari ID baik di Scopus maupun di Google Scholar dan Sinta. Oke, berikutnya kalau teman-teman pengen tahu atau pengen bisa ya caranya mengklaim, misalkan si Novi Trisnawati ini punya satu artikel di Scopus. Ternyata dia barusan publish di Scopus lagi, tapi nggak keluar-keluar gitu. Atau sudah keluar, tetapi dia misalkan masuk di Novi Trisnawati yang kampus lain gitu. Bagaimana caranya kita mengklaimnya supaya masuk di Novi Trisnawati yang maksudnya adalah institusi kita gitu. Karena bisa jadi nama ini sama, sehingga dia masuk di namanya orang lain gitu. Nah, caranya nanti kita lihat di video berikutnya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, dan komen jika Anda menyukai video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya di Dosen Anyaran.